Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel aku. Nama aku Kamal Aidil. Bagi yang first datang ke YouTube channel aku, jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Okay guys, untuk vlog kali ni aku nak unboxing wireless mic go. Okay, apa yang aku perlu macam biasa adalah pisau. Okay guys, kita dah ada pisau. And jom kita unbox sama-sama. Ni firstly, bismillah macam biasa. Right. Aku beli dalam Shopee punya online shop. So nanti aku letak seller yang aku beli dalam Shopee tu untuk korang. So far aku rasa seller ni adalah trusted lah. Packaging dia pun dibungkus dengan elok. Inilah wireless mic go. Okay, yang ni adalah brand Rode microphone. Kita unbox sekarang. Tak sabarnya. Ni adalah first wireless aku setelah aku tengok beberapa review, and then aku rasa aku pilih wireless mic go lah untuk aku punya wireless mic. Okay, macam mana nak buka ni? Aku dah kepilkan dia. J kotak dia untuk wireless mic go ni. Memang wireless mic go pun memang sangat kecil. And then jom kita tengok apa yang ada di dalam kotak ini. Wood. Right, ni adalah kotak dia, kosong je. Okay, dia ada bagi dead cat. And then kabel TRS. Yang ni kabel TRS 3.5. Dia bagi dua dead cat. Atau kenapa bagi dua? Satu spare kot. So ni adalah manual dia. Kita ada manual dia, kita ada dead cat, kita ada kabel TRS 3.5. And then kita ada pouch pack untuk wireless go. And then inilah barangnya. So apa lagi kita ada kat sini? Kita ada kabel, kabel type C. Then ini pun kabel type C, dua kabel type C untuk charging. Okay. So satu transmitter, satu receiver. This one receiver mic lah. Kita akan cuba test wireless mic go ni macam mana sound dia. Sekarang ni aku guna macam aku buat boom, and then aku pakai kabel yang 3.5 punya mount yang dalam 1 meter macam tu. Sound yang korang dengar sekarang ni dari Rode Micro yang kecil tu, yang ada bulu-bulu yang kecil yang makro tu. Kita cuba set up menggunakan wireless mic go. Okay guys, sekarang ni aku dah set up aku punya kamera dekat stand macam ni. So macam mana kita nak set up wireless go by Rode microphone tu? So dekat tangan aku sekarang ni kita ada transmitter, and then kita ada receiver. So macam mana kita nak on dia? Dekat belakang ni kita akan ada nampak butang dekat sini. Okay, butang ni korang just hold je sampai LCD dia keluar. Korang nampak wireless go, and then sekarang receiver korang dah on. So sekarang ni korang kena on pula transmitter korang. Sama juga transmitter korang, korang kena on dekat belakang ni. Macam logo Rode ni, logo Rode ni dia buat button on and off. Korang holdkan sampai keluar lampu biru macam tu. Transmitter kita dah on and receiver pun kita dah on. So kalau korang dengar sekarang, korang boleh tengok sekarang ni bar dia tu, dia dah turun naik sebab dia dah detect aku punya suara. Cuma sekarang ni kita perlukan kabel TRS untuk sambungkan dekat sini kepada kamera punya mic port lah. Features dia dekat sini, kalau korang tengok clip Rode ni, this one memang size untuk hot shoe. Hot shoe punya kamera. So mana-mana hot shoe memang muat je untuk clip ni. Yang ni kabel TRS
3.5 lah, yang standard punya microphone, bukan yang macro. So this one cuk je dekat mic port dekat sini, dekat body. So korang tekan dia rapat. And then dekat atas ni, dekat receiver tadi, okay, korang clip je dekat sini, korang good to go. Sekarang ni kalau korang record dekat kamera, dia terus masuk sound lah. Okay, sekarang ni pun kalau korang tengok kat atas ni pun bar dia pun dah naik-naik dah. Okay, macam tu. Alright, so sekarang ni jom kita test macam mana sound daripada wireless Go ni. Okay, aku dah set up aku punya wireless Go tadi. So untuk receiver, aku dah set upkan dekat aku punya main camera yang sekarang ni kita dengar. And then sound yang korang dengar sekarang ni adalah directly dari wireless Go. So kalau korang tengok dekat transmitter sekarang ni, aku letakkan dia punya dead cat lah. Okay, kalau korang tengok sound ni, kalau korang lebih dekat macam ni, sound dia lebih better lah. Kalau korang dah ke belakang macam ni, sound dia dah macam kurang sikit, sebab dia sama juga macam directional punya mic macam tu. So lagi korang dekat dengan dia punya mic, lagi better lah sound dia. Okay, so untuk Rode Wireless Go ni, bagi aku dia boleh jadi juga macam korang nak interview someone ke, korang boleh je pegang macam ni and then korang just halakan kepada orang kedua untuk bercakap. So dia dah boleh jadi macam microphone lah. Untuk transmitter ni, kalau korang tengok dekat belakang dia pun ada clip macam ni juga, yang sama juga, clip Rode macam ni and then clip kan. Biasanya transmitter ni kita akan clip kan dekat kita punya dada lah, dekat sini. Aku rasa kalau aku clip dekat dada ni, maybe sound aku akan jadi lebih perlahan sikit lah, sebab dia punya distance dah beza daripada aku cakap directional macam ni. Tapi mesti korang annoying kan kalau aku pegang macam ni sambil cakap, macam nak menyanyi pula kan. So aku prefer untuk letak dekat sini lah. Secara simpelnya memang inilah dia punya cara dia. Okay, kalau boleh sebenarnya better korang directkan mic tu ke atas lah, bukan macam ke tepi macam ni, sebab sound dia bila ke tepi ni dia lebih prefer kalau korang letak dia betul-betul macam ni. Okay, so aku dah set up dekat aku punya chest. Microphone biasanya better kita letak dekat chest lah, dekat kita punya area dada ni, and then sound lebih better lah. Okay, sekarang ni kita akan buat test perbezaan antara video Rode Video Micro ni. Okay, untuk intro tadi aku pakai Rode Video Micro yang setup macam boom macam tu. Aku akan buat macam ni lah, macam so biasa korang tak akan nampak lah aku punya mic ni, sebab aku buat mic tu out of frame lah sikit. Sebenarnya mic tu memang duduk macam ni je dekat kepala aku, paling-paling hampir. So aku angkat mic tu memang betul-betul je keluar pada frame sikit je, as long as tak nampak je, sebab aku perlukan mic ni betul-betul dekat dengan aku punya mulut, baru aku dapat sound yang clear. Okay, yang clear dan better lah, better sound. So sekarang ni aku dah guna wireless Go and then kita cuba test macam mana sound wireless Go beza dengan Rode Video Micro ni. Hai, assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel aku. Nama aku Gam Aidil. Bagi yang first datang ke YouTube channel aku, jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Hai, assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel aku. Nama aku Gam Aidil. Bagi yang first datang ke YouTube channel aku, jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Okay, aku rasa sampai sini saja untuk vlog ataupun unboxing simple aku ni. And then aku rasa video ni sampai sini saja. Jumpa lagi next video. Tapi jangan lupa korang like and share. Jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel dan tunggu next video lagi. Aku akan banyak lagi akan share apa yang aku tahu dalam dunia foto ataupun video untuk korang semua. Thank you so much. Bye.